Dan finally kita sampai di pagi ini kita mau jalan ke Padar. Ke Pulau Padar. Ya udah. Masih pada ngantuk semua ini, masih jam. Jam berapa nih? Jam 6. Ya tuh apalagi teteh gitu loh. Mau kayak lihat tuh. Bete banget. Kenapa sih, Bu? Malam tidur terombang ambing banget. Gebrak, gebruk, karena kita perpindahan dari Pulau Kalong kan ke Pulau Padar, terus itu perjalanannya 2 jam itu kayak gebrak, susah tidur. Untung gue minum obat tidur, jadi bisa tidur. Enggak, aku minum. Jangan. Kamu tidur. Ini gue pakai baju dari Drop It Shy, seru kan? Langsung pesen Instagram Drop It Shy. Jadi ada beberapa aturan nanti ya selama dalam perjalanan naik ke atas itu. Nah, dan di atas sampai ke titik yang paling terakhir itu sudah ada teman-teman kita yang standby sampai ke puncak itu, yang siap membantu nanti atau menjaga selama dalam perjalanan. Terus aturannya nanti itu ketika naik ke ini ke bukit, jangan buang sampah. Terus jangan merokok selama dalam perjalanan. Yang lebih penting itu jangan terlalu ke tebing. Soalnya bebatuannya itu mudah lepas. Ya, mudah lepas itu mudah jatuh juga. Jadi takutnya semuanya jatuh bersamaan gitu dengan batunya. Mungkin itu aja penyampaian singkat dari saya. Udah capek. Ini kita udah setengah perjalanan tuh. Dikit lagi. Dua, Pak. Berapa pas ini, Pak? Oke. Itu pos terakhir. Dan finally kita sampai di atas. Kita udah
turun ke bawah mau menuju ke perahu lagi, ke kapal lagi. Finisi lagi. Abis ini. Tadi kita mau berenang deh. Iya. Kayaknya sih ke pulau lagi, ke Pink Beach kalau nggak salah. Oh. Udah kita berenang ke Pink Beach. Udah deh. Untungnya sekarang turunnya nggak terlalu capek. Cuma panas aja. Banyak ngeluh. Oh no. Apa-apa ngeluh. Eh, kalau tuh jangan kayak gitu. Ini tuh istri kamu, apa ini balik juga. Udah punya istri belum? Halo? Halo. Udah punya istri belum? Udah kan? Kamu siapa? Hei, istrinya. Kamu siapa? Passwordnya. Passwordnya? Bisa dibikin happy. Halo, ini sekarang gue baru bangun tidur. Anjir, tadi gue ketiduran, gue abis. Susah banget bangun nih. Naik, susah banget ya. Melek, mau tanya begini nih. Mana? Sayang, ayo sayang, mau ikut gak? Ikut ya, ikut. Masa ikut ya? Ikut sayang, ikut. Gitu loh matanya. Mungkin lelah, abis trekking, turun. Kita makan. Breakfast berat ya kan? Iya. Kapal crossing dia tidur. Tiduran. Gua ketiduran banget parah. Bangun-bangun gua kayak gua di mana ini? Apakah aku di surga? Kamu siapa? Aku siapa? Langsung lupa ingatan. Ya. Sekarang gua lagi di Pink Beach tuh. Pantainya pink banget. Foto nih yang ditunjukin sama si Sigit, katanya foto pakai pedobot itu es krim, pakai pedobot di tengah laut, jadi biar kena nggak, biar ada protection, kita pakai UV protection. Sampai Pulau Komodo, kita mau nyari komodonya sekarang. Ini trekking lagi ya? Komodonya itu anaknya di sana. Ah, udah nggak ada yang gue nanya sama siapa sih? Nanti gue nggak ada yang nyautin gue, anjir. Nardi, ini kita trekking lagi. Trekking lagi. Naik gunung lagi. Trekking lagi ya? Oh, nggak trekking?
Woi, ada warung-warung sekarang. Ada bakso nggak? Bakso. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat datang di Taman Nasuh. Sekarang kita di Pulau Komodo dan lokasinya namanya Lohuyang, itu ada tulisan Lohuyang. Jadi itu diambil dari bahasa lokal di sini. Lohuyang itu artinya teluk. Nah, kalau Lohuyang sendiri artinya lubang, di mana Komodo menggunakan lubang untuk bertelur pada biasanya. Nah, terus di sini selain binatang Komodo, kita juga memiliki satwa liar seperti kerbau, babi, rusa, juga ada banyak jenis burung, pun ada banyak jenis ular. Banget tadi gua rekam dari handphone, ini video aja nih, nanti gua liatin dari handphone gua. Dari ini mau direkam pakai GoPro biar kelihatan lebih jelas. Dijemur tuh dia. Beruntung kita bisa ketemu sama dia. Itu hiunya. Oh, itu hiunya. Itu. Ada dua. Jarang munculnya kayak gini. Jarang ya? Kita beruntung berarti. Keren. Apakah ada yang mendengar suara-suara gaib?
mencium aromanya. Kamu mencium aroma bau amis ya? Bau ketek. Mencium aroma-aroma tidak sedap ini. Aku harus membacakan mantra. Saya sudah di sini. Memang si Bat nih sejak lama sudah bersekutu dengan saya, ya setan. Jauh sebelum mengenal suaminya. Jadi harap nih malum aja ya. Takut setannya alisnya disulam. Setannya sulam alis. Setannya yang giginya udah dibehel pada tetap serem ya, Pak. Nah, kamera dong, kayak aku akan mengganggumu. Aku akan mendatangi setiap yang membunuh, memperkosa. Kebanyakan ngerokok kayak ini. Apa karena gua udah tua? Tadi tahu, Bang. Gua lompat dari sana tuh, dari atas itu tingginya mungkin ada 7 meter ada?
Ntar nih, 7 meter ada dari sana, dari atas. 7-8 lah. Wah, gila. Deg-degan banget, tapi udah mantap. Gue pengen lagi gue. Mulai lagi ya, dari depan situ lah. Depan situ lagi. Gak apa-apa sayang, cantik. Udah dari bawah. Boleh. Under the frozen light, we are a picture of the thousand nights. We won't calm down, 'cause we shine so bright. Finally, akhirnya selesai juga liburan kita kali ini bersama UPI, Teja, dan semua anak-anaknya. Terima kasih buat Teja, buat Sandi, buat Vicky. Terima kasih udah temenin. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Teteh, udah mau panas-panasan bareng sama kita. Terima kasih UPI. Terima kasih semuanya.